Wanita ini menanam tomat di halaman depan rumahnya dan terancam masuk penjara. Berikut ulasannya. Pada bulan Juli 2011, wanita asal Opak, Mama Rika bernama Julie Bass, memutuskan untuk menanam tomat di halaman depan rumahnya. Perbuatannya tersebut diketahui oleh pihak pemerintah kota Opak. Kemudian Julie pun diperingatkan bahwa menanam tomat, paprika, dan tanaman lain yang dianggap tidak enak dipandang di halaman depan rumah merupakan perbuatan ilegal di Opak. Hukum tersebut diterapkan untuk menjaga estetika kota. Namun Julie tak menghiraukan peringatan tersebut. Kemudian pihak kejaksaan kota melaporkannya dan Julie pun terancam dipenjara 93 hari jika terbukti bersalah. Berita tersebut pun viral dan banyak masyarakat yang mendukung Julie karena menganggap hukum tersebut tak penting dan terlalu dibesar-besarkan. Malu dicemooh masyarakat, akhirnya kejaksaan kota pun mencabut laporannya dan membebaskan